Selamat pagi guys. Ini hari ke-9 kami dalam perjalanan 100 hari living in a motorhome. Ini kami ada di Taman Pinus Campervan Park, tepatnya di Kota Batu, Malang. Di Batu ini tempatnya dekat sekali, nggak terlalu jauh dari Batunya, naik dikit di daerah Rorombo. Ini suasana camper park yang ada di Taman Pinus. Ayo kita lihat ada apa aja di dalamnya. HTM-nya 10.000 per orang, campsite, ada taman, ada pinus. Tentunya dalam suasana pandemi, protokol kesehatan tetap diprioritaskan. Oke. Ini hari Selasa, 19 Oktober. Di hari biasa pun ternyata banyak juga yang camper, kurang lebih sekitar 10 tenda semuanya. Ini suasananya, guys. Di sini cukup lengkap untuk penerangannya, air lancar, energi listrik juga ada. Ini suasananya, guys. Ini suasana pagi hari. Beberapa udah pada bangun. Mereka beraktivitas nih semalam, guys. Kami istirahat di sini, yang lain tidur di tenda, kami tinggal di motorhome. Nih, guys. Kita lihat sedang apa, madam? Good morning. Selamat pagi, madam. Ya. Wah. Lagi madam setiap pagi diawali dengan doa dan pujian kepada Tuhan, mengucap syukur atas segala kasih, anugerah, kesehatan, kebahagiaan yang kami terima sepanjang hari. Ini guys, kami juga bawa motor. Motor ini serbaguna sekali ketika kami sedang explore di tempat-tempat yang tidak dapat dimasukin mobil, jalannya kecil. Kami turunkan motor, kita pakai motor. Ini penampakannya. Kita ambil motor yang kecil, ringan, tapi bisa buat boncengan. Ini motor Matic 110cc. Oke guys, selamat berbahagia, berkarya, dan jangan lupa bahagia. Kejarlah mimpimu. Kejarlah mimpimu selagi ada kesempatan, kekuatan, dan kesehatan. Tuhan memberkati. Bravo.